Lanjut, a day in my life sebagai mahasiswa, painter, content creator, dan entrepreneur. Ya, kapan-kapan lagi. Ya, begitu deh. Yuk, kita mulai aja. Jadi seperti biasanya aku bangun tidur sekitar jam 8 atau jam 9. Nah di jam segini aku langsung beberes dan ikut kelas. Jadi aku ambil kemeja yang super special. By the way, kemejanya cuma setengah doang guys. Dan sebelum kelas biasanya aku beresin dulu kasur aku. Di sini lagi presentasi guys. Selesai kelas pertama biasanya aku langsung mandi dan beberes buat keluar packing orderan. Di sini aku punya bisnis by Pinterest yang aku jalanin setiap hari. Dan aku buka laptop untuk ngecek orderan, cek pesan dari admin juga, dan juga cek stoknya. Nah tiba-tiba ada orderan yang urgent banget guys. Jadi harus benar-benar dikirim. Nah ini orderannya aku packing dulu. Nah, kalau kayak gini biasanya aku langsung aja kirim pakai GoSend. Lanjut kelas kedua di jam 1. Terus jam 3 sampai jam 5 aku bikin konten. Tapi tiba-tiba cat putihnya habis. Jadi aku langsung check out di Tokopedia deh. Langsung kirim pakai GoSend yang instan biar cepet gak pakai lama. Dan lumayan banget guys ada potongan ongkir sampai 20.000. Terus malamnya aku baru inget makan dan di sini aku lanjut packing orderan. Nah, kira-kira sampai jam 9 guys packing orderannya. Malamnya aku kerjain tugas dan sambil lanjut kerjain karya. Dan akhirnya aku seneng banget kawat yang aku beli di Tokopedia udah datang. Malamnya aku lanjut cekin tugas. Lanjut sekitaran jam 1 baru tidur. Kapan-kapan lagi.